Mie ayam atau pak mie ayam adalah masakan Indonesia yang terbuat dari mie kuning direbus mendidih, kemudian ditaburi saus kecap khusus beserta daging ayam dan sayuran. Mie ayam terkadang ditambahi dengan bakso, pangsit, dan jamur. Berasal dari Tiongkok, tetapi mie ayam yang serupa di Indonesia saat ini tidak ditemukan di Tiongkok. Meskipun mie bukan asli Indonesia, tetapi nyatanya kini mie ayam seakan sudah menjadi makanan tradisional Indonesia karena berada di seluruh Indonesia dan mudah ditemukan terutama di daerah Jawa. Mie ayam ceker. Mie ayam bakso, mie ayam pangsit, mie ayam jamur. Perkembangan zaman, mie ayam saat ini berevolusi mengikuti perubahan zaman. Menjadi mie naga. Seperti inilah bentuk mie naga yang dijual di sebuah warung makan di daerah Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Tampak seperti mie pada umumnya, yang membedakan adalah tingkat rasa pedas pada mie. Karena rasa pedas itulah yang mungkin membuat penjualnya menamai dagangannya dengan mie naga. Rasa pedasnya akan membuat mulut pengunjung panas hingga terasa mau mengeluarkan api seperti naga. Berlokasi di Jalan Senopati, Desa Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Sepertinya kuliner ini perlu Anda coba, pemirsa.